Dalam Kopi Joni hari ini ada kasus tanah. Tahun berapa Pak dibeli dulu? Tahun 67. Oke. Berarti kan kalau tahun 67 berarti tentu kan kalau beli kan berarti ada saksi, ya kan? Tentu ada penjual. Sementara tanah itu sekarang diambil oleh instansi militer. Dia mau buktikan bahwa dia adalah pemilik. Dari segi hukum harus kembali ke sejarah. Kalau memang dia pemiliknya, maka harus buktikan bahwa waktu dia beli, benar dia beli dari penjual yang benar. Dia beli dari penjual yang benar, dia itu penjual tanah pada saat itu. Caranya gimana? Panggil semua saksi. Panggil yang mengetahui. Misalnya si penjual dulu tinggal di situ, opusi ini. Kemudian opusi ini dijual ke sini. Panggil semua dari saksi. Kemudian waktu jual beli ada saksi, panggil lagi. Itulah namanya pembuktian. Jadi kalau berperkara harus yang langsung melihat kejadian. Itulah namanya saksi yang diakui oleh undang-undang. Ya. Jadi lain kali kalau berperkara jangan pakai apa di otak, tapi selalu kepada bukti nyata yang melihat, yang mengetahui. Begitu caranya berperkara agar para pengacara muda cepat punya Lamborghini dan jangan cari janda. Ada sekali apa? Jangan dulu. Mantul apa mantul? Saya pengacaranya. Oke Pak ya, jadi Bapak harus saja ini. Kartu nama. Ada nama kota. Oke. Kalau nanti nggak apa-apa kalau saya boleh kesini ya. Oh, kopi sini kalah.